dengan proses soal adalah dalam tujuh soal dengan hitungan atau 1 soal tidak dengan hitungan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pemerintah Kota Kendari itu sesuai surat kita tempat yang mana membalaskan kita itu bahwa kita diberi kesempatan untuk melaksanakan SKB pada tanggal 15 dan 16 dan kita mulai hari ini. Hari ini itu sesinya sesi ketiga dan sesi keempat. Kalau besok kita lakukan dengan hari terakhir dengan lengkap sesi 1, 2, 3, dan 4. Jumlah keseluruhan itu 179 orang. Setiap sesinya berapa? Setiap sesinya 35. Ada 35, kemudian sesi yang keempat besok itu hanya 6 orang. Yang tadi pertama itu 33 karena ada yang berasal dari instansi lain. Jadi SKB yang kita lakukan hari ini itu sama dengan pelaksanaan SKD kemarin, hanya sekarang diambil alih oleh UPT BKN. Kemarin kita kan lakukan mandiri kan, sekarang kita kerjasama dengan UPT BKN. Jadi kami hanya dua tahapan. Jadi tahapan pertama itu SKD, kemudian tahapan berikutnya adalah SKD. Wawancara kita enggak. Sudah lancar, kita laksanakan hari ini. Dan itu harapan kami bahwa insya Allah besok juga sama dengan hari ini. Jadi informasi kita, jadi yang mendaftar dari SKD itu sampai sekarang itu kan kita 2.545 kalau itu. Dan informasi kita disiapkan oleh Menpan itu hanya 64 orang. Setelah ini itu kita akan mengirim ke Paselnas nanti Paselnas yang agendakan untuk persiapan rekor. Jadi ada rekor nanti, setelah rekor hasil rekor itu nanti baru kita umumkan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.